3 uji coba atau pertandingan persahabatan antara Persikabo 1973 melawan Persib Bandung akan digelar di Stadion Pakansari Bogor Minggu sore. Pertandingan ini akan jadi tes bagi para pemain sebelum kompetisi Liga 1 2022-2023 berlanjut. Laga uji coba Persikabo 1973 melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore diprediksi berjalan seru mengingat kedua tim memiliki kekuatan seimbang di setiap lini. Pelatih Persikabo 1973, Jajang Nurjaman, mengaku laga uji coba cukup penting untuk melihat hasil latihan yang selama satu pekan sudah dijalani. Sekaligus agar para pemain tetap termotivasi menanti dimulainya kompetisi yang terhenti buntut tragedi Kanjuruhan. Persib dengan kita juga sama, hanya evaluasi atau melihat hasil latihan selama sepekan, karena setiap pekannya kami selalu melakukan uji coba. Jadi kita sama-sama ingin melihat hasil latihan kita sudah sejauh mana. Laga uji coba Persikabo 1973 melawan Persib Bandung yang digelar tanpa penonton akan disiarkan langsung di Indosiar dan video Minggu sore mulai jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.